Rakyat kecil Dun Pengkalan Kubur tumpat pada 2014 model terbaik BN Kelantan dalam menghadapi PRU-14. Ini memandangkan PRK itu memberi kemenangan luar biasa kepada BN apabila calonnya Madrazi Mad Ali berjaya mempertahankan kerusi dengan pertambahan majoriti hampir 1,000 undi mengatasi calon PAS dan juga Bebas. Bagi pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Dato' Sri Mustafa Muhammad, kunci kemenangan BN di Pengkalan Kubur hasil semangat yang tinggi dan kesetiaan kepada keputusan pucuk pimpinan parti dalam menentukan calon. Modal kerana lenang, ya, tenteram, tidak ada perubatan calon. Apabila diumumkan nama calon, tidak ada satu pun suara yang saya dengar yang tak setuju. Jadi itulah modal yang kita nak. Yang perpad itu penting. Kalau kita nak berperang, kita harus bersatu. Dan jadi bukan saja kita bersatu masa PRK Pekan Kubur, tetapi kerja dengan penuh komitmen. Semua pihak bekerja dengan penuh komitmen dan kita tidak menghadapi tentangan yang hebat semasa PRK. Dato' Sri Mustafa menyatakannya selepas mengadakan perjumpaan dengan calon BN di Parlimen Tumpat dan Jentera UMNO di Pengkalan Kubur. Selain memperkenal calon-calon, pertemuan tersebut bertujuan meniup semangat dan keyakinan kepada semua calon BN agar terus bekerja keras dalam memastikan kejayaan.